ya. Aku langsung lepet aja. Kita lihat. Kita nyalain kemana sih? Kemana ninggalin anaknya lo? Halo guys, balik lagi di channel Joreni Vlog. Jadi di video ini aku bakal bakal ngerjain Reni, aku bakal ngerjain mama, papa bakal ngerjain mama. Jadi gimana nanti reaksinya istri aku, reaksinya mama kalau misalkan Jeo di kamar sendirian, Jeo. Gimana ya? Kita lihat ya nanti reaksinya, dan nanti aku bakal ngumpet di dalam lemari situ. Terus Jeo bakal di kasur sendirian. Jadi dia sekarang lagi sarapan. Kita tuh ganti-gantian dulu. Karena kalau misalkan bawa Jeo nanti takutnya kelamaan, dan di bawah itu rame banget, takutnya berkerumun. Jadi lebih baik kita ganti-gantian aja. Dan dia ya udah lumayan agak lama sih. Maksudnya belum yang baru gitu, enggak, udah agak ya 10 menitan lah, 10 menit lebih. Jadi aku punya ide kayak gitu, aku bakal ninggalin Jeo sendirian. Tapi aku ada di kamar, cuman aku ngumpet di dalam lemari situ, guys. Gimana nanti reaksinya mama ketika lihat kamu sendiri di kamar? Seakan-akan tuh aku tuh pergi ninggalin Jeo. Padahal aku ya di kamar, santuy gitu. Oke, udah kita langsung aja set kameranya tersembunyi. Dan ini aku habis pulang juga dari suatu tempat, dan gak tahu kenapa ya aku kepikiran kayak gini. Dan ini sebelum Jeo mandi juga, jadi nanti habis bikin video ini ya Jeo habis itu mandi gitu. Okay. Yuk kita langsung set tempatnya aja. Oke, Jeo, jadi papa bakal ngumpet di lemari. Mau ngeliat gak? Ntar tunggu sini dulu aja deh. Nih guys, jadi aku bakal ngumpet di dalam lemari sini, guys. Nih ya, ini enak banget sih. Sini aja. Tapi nanti kalau diginin dia mati, guys. Tuh, jadi nggak apa-apa lah. Yuk, sekarang aku stay biar terang, guys. Oke, guys. Jadi mic-nya yang satu aku taruh di bajuku, sama satu lagi aku taruh di dekat sini aja. Di mana ya? Oh, di sini aja lah. Jeo, bentar Jeo. Tunggu sini dulu. Bentar. Oke guys, jadi aku udah taruh di belakang horden kameranya. Dan sekarang langsung aja aku siap-siap ngumpet. Aku bawa HP ku satu lagi. Dan ini mobil aku bawa, pura-pura aku keluar. Dan masker, dompet juga. Mudah-mudahan nanti di dalam terang ya, pakai flash lah aku. Kamu tunggu ya. Papa tinggal ya, kita kerja sama ya. Kamu nanti pura-pura nangis. Kamu pura-pura nangis. Kita kerjain mama. Kita bersengkongkol. Oke. Yuk, aku bakal ngumpet. Dah, Jeo. Bye, have a great time. Aku ambil HP dulu. Kita nggak tahu ya nanti dia datangnya lama apa cepet. Kita coba masukin ke dalam sini dulu. Wah, ini kalau terang enak nih, guys. Oke, guys. Ini aku langsung lepet aja. Oke, guys. Ini aku udah di dalam. Aku udah di dalam lemari. Di sini gelap ya. Aku siap-siap dulu. Oke. Ini kurang ngantuk gak sih? Kita lihat. Nyawang kemana sih? Kemana ninggalin anaknya lo? Bentar, Jeo. Mama, telepon papa dulu, Jeo. Kamu di sini, Dek. Kamu sendirian dari tadi, ya? Mama, kemana sih? Anaknya malah ditinggal, loh.
Bentar ya sayang ya. Abis ini kita mandi ya. Aduh, jangan dipencet nak. Hah? Malah panggilan ditolak lagi. Sabar ya, sabar sayang. Iya. Kamu sendirian dari tadi ya? Jagain anak kok malah ngapain? Sabar ya Jo ya, kamu dari tadi sendirian aja. Bilang sama mama, kamu sendirian dari tadi. Hah? Bentar nak. Oke. Jadi tadi ada telepon lagi. Kamu disuruh jagain gantian sarapan kok. Jen, ya sudah apa dulu? Kamu habis minum susu ya? Iya kok gitu sih? Bentar ya sayang ya, sabar ya. Halo. Halo. Kenapa? Kamu tuh malah kemana sih? Kok gemas sih? Hei. Aku lagi di mana toh ya? Ketemu temanku. Ketemu temen apa sih? Kamu ninggalin anak sendirian nih lo. Ngaco kamu tuh. Orang disuruh jagain gantian apa sarapan kok malah ngapain lo? Kamu tuh kemana masuk itu lo? Aku lagi keluar kok. Kamu tuh disuruh jagain anak bisa nggak sih kamu tuh? Ngerjain ya? He, bunyi tahu dari situ teleponnya. Kamu ngapain? Kamu ngerjain aku ya? Hah? Emang bunyi? Bunyi kedengeran. Yo, oke guys. Jadi videonya sampai sini aja. Dia nelpon mulu. HP-ku mati-mati terus lagi ngerekam juga. Kamu ninggalin anak lo. Kamu jagain anak ngapain ngerjain anak. Sabar ya, Nay ya. Udah gitu naruhnya di sini. Oke, jiwa mantap. Emang di sini? Enggak yo, di sini kok aku taruh. Iya, di situ. Tapi kan dia tetap mantap. Kamu senggol sama Bapak ya? Mantap dia. Disimpan pantesan senyum-senyum dia. Kata Jiwa. Hahaha. Gue pengen bilang tapi enggak bisa. Mama lagi sarapan. Udah kamu sarapan sana gantian. Ya udah sih bentar ah. Oke guys, jadi videonya sampai sini 10. Aja, reaksinya kayak gitu, dan ya begitulah. Sayang. Dia nelfon mulu, orang lagi ngerekam juga. Ya iyalah yang orang cariin malah kemana, mah ketemu sama temen, biasanya dia mari. Mantap, mantap. Makanya tadi tuh dia tak di sini tuh masih nyam-nyam tuh. Mantap. Kayak nggak dipakein celana. Kan celananya jin itu nanti belum mandi, ntar pakai lagi kan kotor. Ya udah ditutup. Lah ya udah tak tutup kok. Sini wangi masih. Pakai bedong kok. Hihi, ya. Kan cuma sebentar. Kamu ngerjain mama ya? Kamu ngerjain mama ya? Mas. Ya tapi kan aku tahu baik dan tidaknya. Iya. Oke. Okay. Ah, videonya cepet banget. Pengennya tadi lama malah bunyi HP-ku. Aku kaget tiba-tiba deng. Masa kedengeran sih? Ngeri yo. Makanya tadi tuh awalnya tuh kan ada HP bunyi arahnya dari sono. Jadi tuh aku bikin video ninggalin Jio sendirian. Tuh dia ketawa tuh. Adi juga ketawa di video. Kamu ngerjain mama? Kamu ngajakin mama? Nih, dipakai nih mic-nya. Pakai nih. ASMR. Apa? ASMR nih. Kamu ngajakin mama? Iya. Jawab, Jio. Iya, parah kamu, Jio. Kamu sekongkol sama papa ya? Kamu sekongkol sama papa ya? Oh, senyum. Heh?
berhasil ngerjain mama, kamu senang. Kamu senang. Bisa berhasil membuat mama khawatir, kamu senang. Iya, jawab. Jawab enggak? Ini mama lagi interogasi loh. Sudah guys, videonya sampai sini aja. Jangan lupa buat di-share ke sosial media kalian dan thank you banget. Ih, kok merah yang? Tak jepit lipstick. Hah? Lipstick. Kirain cakaran dia. Enggak lah. Mana? Merahnya? Nih, tak bekas lipstick. Coba. Lipstick. Kan kamu belum mandi tau. Oh no. Tidak nih. Betul lipstick, makanya kamu jangan gemoy. Bang. Makasih ya Gio ya, pinter. Ih, akhirnya kita berhasil. Yaudah, so thanks for watching, just for fun, keep smiling, and see you in the next video. Bye. Itu aja. Tuh, mantul. Break it.